guys, nih lihat hasil penampakan rumput liar yang sudah mengering. Setelah saya semprot dengan herbisida, hasilnya semua rumput liar di depan rumah saya, yaitu tepatnya di jalanan, itu rumput liarnya sudah mengering semua, sudah mati. Nah itu dia, sampai ke akar-akarnya ya, tidak ada satupun yang masih hidup atau berwarna hijau. Dan ini sangat efektif, kita tidak perlu lagi mencongkel-congkel atau mencabut dari rumput-rumput liar yang cukup mengganggu ini. Jadi kita hanya cukup menyemprot dengan pelarutan herbisida dan semuanya dalam 5 hari kemudian itu akan mati. Nah, seperti apa cara teknik penyemprotannya? Yuk kita tonton terus videonya. Cekidot. Nah, ini dia guys. Herbisida yang saya maksud. Herbisida ini mereknya adalah Roundup. Sekarang saya akan memberi keterangan dulu ya, apa itu herbisida. Herbisida adalah senyawa yang disebarkan misalkan di sebuah lahan pertanian yang bisa membasmi gulma atau rerumputan yang dapat mengganggu dari produktivitas dari kebun misalkan di pertanian. Nah, untuk herbisida merek Roundup ini mengandung bahan aktif glisofat yaitu 486 gram per liter ya. Nah, ini sudah saya buktikan dapat membasmi rumput-rumput liar misalkan di depan rumah kita, di jalan raya atau di kebun yang ingin kita bebaskan dari rumput-rumput liar, bisa menggunakan herbisida merek Roundup ini. Lalu ini juga bisa, selain rumput-rumput liar yang tidak kita inginkan, juga bisa membasmi gulma-gulma yang lain. Gulma apaan sih? Gulma adalah tanaman atau tumbuhan yang dapat menghambat dari pertumbuhan sebuah tanaman, misalkan rumput liar ataupun seperti babandotan, kan teman-teman mungkin tahu ya. Itu semua adalah gulma atau tanaman pengganggu. Nah, tanaman pengganggu ini harus kita basmi atau musnahkan. Karena gulma itu bukan hanya rumput liar, cuman banyak sekali contohnya ya. Misalkan untuk skala kecil di pot nih. Nah, ini kebetulan di pot saya tidak ada gulmanya. Misalkan dalam suatu pot tanaman hias, kadang di bawah-bawahnya sini ada tumbuh-tumbuhan kecil. Nah, itu namanya gulma. Karena itu mengganggu dari pertumbuhan tanaman utama yang kita tanam di pot. Caranya gimana untuk membasminya? Cukup dicabut dengan menggunakan tangan sampai ke akarnya. Tidak perlu kita semprot dengan herbisida ya, karena kalau kita semprot nanti tanamannya mati semua. Kenapa perlu kita cabut gulmanya itu, tanaman liar yang tumbuh di samping-samping pot ini? Karena itu dapat mengambil dari nutrisi yang kita berikan. Misalkan sedang melakukan pemupukan, harusnya ini diberikan semua untuk tanaman utama di dalam pot ini, tapi karena adanya gulma atau tumbuhan tanaman liar, maka nutrisinya diambil oleh tanaman liar tersebut yang kecil-kecil yang bisa di sini. Maka dari itu harus kita cabut atau kita basmi. Itu contoh gulma yang menempel pada pot ya, pada pot atau samping-samping dari tanaman utama, harus kita basmi dengan cara dicabut sampai ke akar-akarnya, dicongkel, dikoret misalkan menggunakan cangkul atau menggunakan pisau. Tapi untuk rumput-rumput liar misalkan di halaman utama atau di jalan raya ya, di depan rumah kita, itu tidak ada tanaman utamanya ya, harus kita basmi semua sampai ke akar-akarnya sampai rata. Karena kalau kita cabut koret satu persatu mungkin kita capek ya, tapi dengan bantuan herbisida ini kita bisa mengefisienkan waktu dan tenaga. Lalu penggunaan dari herbisida merek Roundup ini gimana sih, takarannya berapa? Yuk stay tune terus. Seperti pada awal video, itu adalah hasil dari rumput-rumput liar di depan halaman rumah saya yang saya sudah semprot dengan Roundup. Sebelumnya saya minta maaf karena pas pada saat penyemprotan itu saya tidak sempat memvideokan. Jadi saya akan mengulang untuk teorinya aja ya.
Karena pada waktu itu saya buru-buru, udah mau berangkat kerja, akhirnya saya tidak sempat memvideokan. Tapi bagaimanapun juga, saya akan tetap memberikan dari cara pemberian Roundup ini. Nah, herbisida Roundup ini adalah herbisida sistemik. Artinya apa? Sistemik artinya dari daya serang Roundup ini dapat masuk ke dalam jaringan tanaman yang tidak kita inginkan, misalkan di rumput-rumput liar. Karena ada herbisida sistemik, juga ada herbisida kontak. Herbisida kontak itu cuma mengenai bagian badannya tapi tidak masuk ke dalam jaringan tanaman. Kalau sistemik itu kita semprot, maka bahan aktifnya akan masuk ke dalam jaringan-jaringan tanaman yang tidak kita inginkan tersebut. Jadi lebih baik saya memilih herbisida sistemik ya, daripada yang kontak. Maka saya pilihlah Roundup, karena Roundup juga harganya juga relatif murah ya dibandingkan merek-merek yang lainnya. Dan hasilnya oke, itu tanamannya tadi di video awal ya, hasilnya kering semua. Nah, lalu penggunaannya gimana? Pertama yang kita siapkan adalah ini alat sprayer. Ini alat sprayer berukuran air 1 liter ini. Nah, pertama kita siapkan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita pisahkan. Nah, lalu kita berikan Roundup ini untuk 1 liter berapa? Adalah 3 tutup botol. Kita buka misalnya seperti ini ya. Nah, ini udah tuang, ini adalah 1 tutup botol, dimasukkan atau dicampurkan ke dalam air 1 liter ini. Sebanyak 3 tutup botol ya ukurannya. Jadi itu dia sebanyak 3 tutup botol untuk 1 liter. Lalu kita aduk-aduk atau kita kocok-kocok. Kemudian semprotkan ke perakaran, misalkan ke rumput liarnya. Nah, untuk rumput liar yang pendek, sekitar masih muda, yaitu sekitar 1 jengkal maksimal lah, kita semprot dari ujung sampai ke perakarannya, sampai merata ya. Tapi untuk rumput liar yang misalkan udah tingginya 1 lutut, udah terlalu lama, misalkan rumah kita tidak lama terurus, misalkan rumah bekas atau rumah kita yang tidak pernah dihuni, biasanya kan rumput liarnya itu banyak di depan rumah. Nah, lebih baik kita pangkas dulu atau kita potongin dulu sampai setengahnya mendekati akar. Karena kenapa? Itu tujuannya adalah untuk menghemat dari penggunaan Roundup ini. Karena kalau tinggi otomatis penyemprotannya harus rata dan lebih banyak penggunaannya ya. Nah, ini kemarin saya ulangi selama 2 hari berturut-turut. Jadi hari pertama saya siram 1 liter dengan penggunaan 3 tutup botol. Lalu hari kedua saya semprot lagi dengan ukuran yang sama atau dengan takaran yang sama, 1 liter air dicampur dengan 3 tutup botol selama 2 hari berturut-turut. Tapi ingat, jangan sampai setelah penyemprotan ini, yaitu rumput liar yang kita semprot tadi terkena siraman air hujan, maka harus kita ulangin. Misalkan sore ini kita semprot, ternyata nggak lama setelah itu turun hujan, maka kita harus mengulangnya esok hari, yaitu 2 kali penyemprotan ya, hari pertama dan hari kedua. Nah, hasil efek dari penyemprotan Roundup ini akan terlihat setelah 5 hari kemudian ya. Hari kelima dari awal penyemprotan itu nanti biasanya rumput-rumput liarnya akan terlihat mengering, mulai dari ujung hingga sampai ke akar-akarnya. Nah, itu berarti penyemprotan kita berhasil ya. Penyemprotan dari herbisida berhasil kita lakukan untuk membasmi rumput-rumput liar. Nah, lalu untuk alat sprayernya, misalkan kita hanya punya satu alat sprayer di rumah dan ini dicampur penggunaannya, kadang kita pakai untuk alat semprot pupuk semprot yaitu misalkan Gandasil, lalu kita juga memakainya juga untuk herbisida juga. Setelah kita menggunakan herbisida ini di alat sprayer ini, maka kita harus membersihkan benar-benar alat sprayer kita agar bersih, terbebas dari sisa-sisa herbisida. Jangan sampai nanti pada saat kita melakukan pemupukan secara semprot, misalkan pupuk Gandasil B atau Gandasil D, nanti tercampur dengan sisa herbisida yang ada di alat sprayer ini, karena kita habis memakai untuk penggunaan
herbisida untuk rumput liar. Nah, cara saya akan kasih tips cara pembersihannya ya. Yaitu kita buka, misalnya kita setelah pakai kita buka, kemudian kita isi dengan air sabun, misalnya air sunlight, campuran air sunlight. Lalu kita kocok benar-benar sampai bersih, lalu kita buang. Nah, kemudian kita isiin lagi dengan air sunlight itu. Kemudian kita tutup lagi ya. Kita tutup, kita puter. Kemudian kita tekan dengan agar anginnya masuk ya. Kemudian kita semprot agar ini bisa herbisida yang berada di kepala ini atau di dalam selang ini nanti bisa terdorong keluar dengan air sabun yang baru kita isi. Nantinya kalau kita udah semprot berulang-ulang berkali-kali dipencet-pencet keluar seperti ini, maka dengan harapan semua sisa-sisa herbisida yang ada di selang atas ini akan terbuang, jadi bersih ya. Nanti kalau udah disemprot berapa kali, barulah kita bilas lagi dengan air bersih. Kemudian kita keringkan agar benar-benar terbebas dari sisa-sisa herbisida. Nah, jadi begitu saja ya. Semoga bermanfaat video ini. Ingat, Roundup ini bisa didapatkan di toko pertanian online saya dengan harga yang lumayan terjangkau dan dijamin keasliannya. Oke ya, jangan lupa subscribe. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang sudah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zamboni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Meroke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis jari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis, semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.